これで決める。完璧に守ってみせる。行くぜ。おっしゃ。俺を決められなきゃ俺はストライカーじゃねえ。これで1点いただくよ。力ずくでも持ち込むぞ。俺が最後の壁なんだ。Halo teman-teman, balik lagi dengan gue Xim Tech. Kita lanjut Kapten Tsubasa Dream Team ya teman-teman. Buat yang bertanya teman-teman kemana aja selama ini? Ya teman-teman, kebetulan lagi sibuk, memang sibuk urusan real life teman-teman. Jadi nggak bisa update memang ya. Ini pun sebenarnya agak ribet, cuman gue sudah pernah ngomong ya, udah pernah janji teman-teman. Jadi kalau gue bakal comeback untuk di anniversary keempat. Ya, kita langsung lihat dulu. Ya, kita langsung lihat dulu. Ini banyak pemain-pemain baru. Sebenarnya bukan pemain baru ya, pemain updatean untuk anniversary pembuka ini teman-teman, anniversary keempat. Ya, kita lihat aja secara sekilas karena ini cuman video gacha ya, mungkin teman-teman bisa lihat spesifiknya sendiri. Ya, kita lihat dulu ini yang versi Jepang. Ya, ini yang versi Jepang, ini ada Tsubasa baru. Ya, buat teman-teman yang enggak apa ya, yang kemarin masih kesel enggak punya cheat bahasa. Ya, ini sebagai obatnya, teman-teman. Bisa didapetin, cuman enggak bisa pasti dapet ya. Karena ini butuh persentase juga untuk dapetin Tsubasa ini. Ya. Ini kenapa dibilang obat cheat bahasa, karena dia ada chance maker. Ya, sama persis kayak cheat bahasa, cuman dia warnanya biru kali ini dan dia bisa DM. Nah, ini gua yakin banget ini kenapa orang ngincer banget, karena dia bisa DM nih teman-teman. Ya, sedangkan Tsubasa tuh yang bisa DM kalau nggak salah itu cuman yang Tsubasa yang 1 juta. Yang limited, yang pakai baju Toho ya. Terus ini tim skill baru ya, tim skill upgrade-an agility type Japan, 5 pemain 23%. Dan ini pengembangan dari drive shoot ya, drive shoot tapi yang versi 40 tahun anniversary. Ya, ini 500 momentum ya teman-teman. 500 momentum, stamina 510 besar. Ya, besar ya, tapi momentumnya setara lah. Pantes lah ya sama staminanya. Ya, terus ada snowboard dribble. Ya, kalau versi Rising Sun memang dia snowboard dribble. Ya, sama kayak Juan Diaz. Ya, bonnya sekarang nggak main-main nih teman-teman. Bonnya sekarang mulai naik. Ya, dari berapa tuh? Dari 2,5%, terus naik 3%, 3,5%, 4, sekarang 4,5 ya. Sekarang 4,5 dan ini nggak susah ya. 2 toughness non-Japan, 2 non-Japan merah aja udah dapat 4,5%. Terus ada tameng 10% untuk Tsubasanya, terus auto intercept 80% sama pedal to the metal. Ya, ini Genzo baru. Yang tadi biru, yang ini merah ya, tapi ini 22% ya, 22% beda 1%. Terus ada full power gain 25%, terus SGG Kakets 40 tahun anniversary, momentum 510 setara perfect SGGK ya, stamina 370. Terus ada SGGK double punch. Terus ini bonnya 3,5% ya, yang tadi 4,5%. Ini 2 skill type non Japan. Ya, kayaknya mau dikembalin lagi nih teman-teman. Ini kombinasi antara skill type non Japan sama Japan merah. Ya, ini tamengnya ada 2 nih. Ya, 10% buat Genzo-nya sendiri, 3,5% buat teman-temannya. Ya, terus ada pedal true metal 12%. Ada Ken baru, Ken forward ya. Ken forward skill type Japan 23%. Nah, ini 23% nih, beda lagi nih teman-teman ya. Yang tadi 22. Terus ini penalti area master 20%. Ya, jadi kalau di dalam kotak penalti dia dapat 20% penal status. Wakadoryu leaping spinning back kick ya, momentum 490 lumayan besar teman-teman, tapi ini dia berdua sama Kojiro ya. Ada high ball-nya. Ya, skill dribble Wakadoryu combination, bonnya 3,5% agility type non Japan. Tameng juga 10% buat Ken-nya. Terus 3,5% buat teman-temannya, terus high ball request 80%. Ya, ini Rio Ishizaki. Ya, ini lebih umum nih. Ini lebih umum.
Toughness type, player all set plus 21%. Terus ini kita kedatangan yang namanya pasif baru ya, will to win when superior. Maksudnya, jadi kalau skornya kayaknya kalau nggak salah nih, kayaknya ya, kalau kita lagi posisi unggul 1-0 misalkan ya, itu statusnya naik 25%. Jadi nanti kalau udah satu sama atau nggak kalah, nanti statusnya turun lagi, pasifnya jadi mati ya. Terus ini nggak ada skill baru sih si Saki ya. Dan bondnya agak lucu nih teman-teman ya. Exactly, jadi harus 11-11 ya satu tim itu warna merah semua. Tapi nggak masalah, mau non Japan atau Japan ya, 3,5%, tameng 5,5% versus pemain merah ya. Terus ada skill block, skill block pasti ya. Ya ini memang agak lucu ya si Sakinya ya. Tapi memang ini meta baru nih teman-teman. Jadi mau dibikin satu tim itu satu warna, tapi bisa non Japan sama Japan ya. Jadi tergantung teman-teman sukanya gimana. Ya kalau dari keempat ini teman-teman, kalau gue lihat ya, dari secara menurut analisa gue teman-teman, ya ini bisa di compare dari total bond ya. Jadi kastanya tuh kalau menurut gue nih, Tsubasa ini 4,5%, berarti Tsubasa ini paling gila ya, paling gila. Terus ini Genzo 3,5%, Ken 3,5%, kalau Ishizaki 3,5%, berarti kelasnya kalau Genzo sama Ken oke lah teman-teman ya. Kalau Ishizaki ini memang agak susah, jadi belum bisa dibilang kepake karena ini masih pembuka meta, jadi mesti nunggu pemain-pemain support yang lain. Dan sekarang agak lucu nih memang ya, ya stepnya sampai 8 yang ini, cuman bedanya free-nya itu di step 4 ya, free-nya di step 4. Tapi step 8 pun SSR player guaranteed 50% doang, jadi belum tentu pasti dapat yang baru ya. Memang agak lucu-lucu, memang sengaja dicoba sama klub ya, buat apa namanya, mode-mode baru ya, mode-mode transfer baru. Oke, kita langsung lihat yang Hyuga-nya aja teman-teman ya. Hyuga-nya langsung aja dari skill Tiger Shoot Anniversary 40 tahun ya, Tiger Dribble Will to Win ya. Jadi kalau posisi tadi kalah, yang ini kalah, jadi statusnya naik 20% ya. Solid T-Type Japan 23% ya, bondnya 4% ya, 3 atau lebih Rising Sun player, jadi umum ya. Terus handicap resistance 10% tameng untuk Hyuga-nya sendiri. Terus block 70% satu tackle. Nah kalau yang tadi itu menang, kalau yang ini draw, berarti ini nyala, bakal nyala kalau kita baru main. 10% lumayan ya, 10%. Kalau kita lihat ini 4% ya, Tsubasa itu 4,5%, berarti Hyuga ini kelasnya di bawah Tsubasa. Itu kalau menurut gua ya. Jadi kastanya tuh Tsubasa, Hyuga, terus Ken sama Genzo, Ishizaki paling bawah ya. Ini non-Japan ya. Jadi ini sekarang kita dipecah dua teman-teman. Sebenarnya boleh milih ya, mau non-Japan apa Japan. Jadi kalau mau dari awal bikin non-Japan ya gacha lah non-Japan. Tapi kalau dari awal maunya Japan ya Japan aja terus ya, karena ini bakal nyambung terus teman-teman. Ini bakal nyambung terus ya. Ini Michael ya, Michael 1-2 perdana, playful 1-2 ya sama Rafael. Speed tackle, no motion cross, swift intercept. Nah ini PR-nya banyak ya kalau teman-teman main Michael ini, karena harus nambah-nambahin skill-skillnya yang S ya, gitu ya. Nah bondnya 4,5%, 2 atau lebih skill type player Japan ya. Terus ada tameng 10% buat Michael-nya sendiri. Block cancel 1 skill, 1-2 range enhance 100% ya, jauh ya. Terus auto intercept 80% ya. Jadi ini harus dicolok nih, swift intercept yang S. Nggak tahu ada nggak ya di shop, kalau ada mungkin bisa dibeli ya. Kalau nggak ada ya carilah yang ada Michael ini ya, S intercept. Oke, ini Blue Eno baru ya, warna merah, hard contact intercept ya. Oh, skill intercept perdana Blue Eno ya, heavy block, capturing tackle, power dribble ya, tinggal colok capturing tackle hijau Blue Eno ya. Yang S full body stand 40% ya, gede ya. Bondnya 3,5%, 2 atau lebih agility type Japan ya, 3,5%. Terus ini tameng buat teman-temannya 3,5%, ini kayaknya lagi ngetren ya, kayaknya nih bakal ngetren nih. Tameng 3,5% buat teman-temannya.
ya, auto block dan auto intercept 50%. Lumayan. Lumayan oke, teman-teman. Ya, kita lihat ini langsung Kalusilas ya, Kasilas. Yang DC kalau buat gua file, teman-teman. Yang ini kayaknya enggak file. Ya, kenapa? Karena tetap ini diobati sama full body stand. Ya kan, karena kalau dilihat sini problemnya memang momentum skillnya kecil. Nah ini diobatin sama yang namanya full body stand 30%. Ya karena momentumnya 490 tuh. Ya skillnya sama nih, nggak ada yang baru. Ya tapi kalau dilihat sini nggak bisa pukul ya teman-teman ya. Kalau dilihat sih tangkep. Nah ini bonnya 4,5%. Nah, jadi di non Japan ada dua yang 4,5%. Ya Michael sama kalau dilihat. Tameng 10%. Full power gain 15%, lumayan. Cancel skill block 1. Oke, kita lihat. Oh, yang Raphael belum ada ya. Yang Raphael belum ada. Raphael nyusul. Berarti gimana ya, kita langsung gacha aja teman-teman. Jadi kalau menurut gua ya, jadi kalau si Japan ini memang lebih ke arah attack ya, lebih ke arah attack. Kalau si non Japan ini, si Spain, Spanyol ini lebih ke arah defense ya, lebih ke arah defense. Jadi mulainya yang satu attack, yang satu mulainya defense gitu. Jadi mungkin nanti yang selanjutnya bakal dituker sih ya, bakal dituker ke apa namanya ya, Japan attack, non Japan itu jadi non Japan jadi attack, Japan jadi defense. Oke, kita langsung mulai aja. Selectable SSR tiket ya. Oke, gue mau coba ini dulu nih. Oh, ada 4 ya. Jangan deh. Nanti kita kumpulin dulu 10 tiket. Ya, 10 tiket. Jadi kita sembari nunggu, kita ini aja, kita gacha-gacha yang apa namanya, yang bisa kita gacha aja. Ini yang gue sih lebih suka Japan ya sebenarnya ya. Wes, Isaki baru ya. Aduh, sebenarnya gue masih main ya teman-teman ya, cuman memang nggak bisa record segala macam ya. Mungkin teman-teman bisa lihat di mana, di channel YouTube GTDT yang lain teman-teman. Tapi memang nggak bisa karena ini pun sebenarnya juga belum maksimal teman-teman. Gue masih keset komputer gue, masih bisa pulang ya. Jadi mohon maaf sekali lagi teman-teman ya. Ini juga gua terpaksa harus ini supaya teman-teman banyak yang daripada banyak yang nanya, udahlah ya, kita bikin aja dengan seadanya. Oke, kita mulai dulu dari Jepang ya. Kita langsung mulai Jepang aja. Nggak tahu kalau non Japan cukup apa enggak ya. Oke, siapa tahu kita dapat di awal-awal, jadi kita nggak keluar DB banyak teman-teman. Udah lama nggak gacha, jadi apa namanya, gacha tapi di record, jadi semangatnya agak kurang nih teman-teman ya, semangatnya agak kurang nih. Waduh, sistemnya bikin ribet juga nih ya. Oke, kita lanjut step 2. Aduh, nah, tapi mulainya di 50 DB ya, gila, berat juga ya teman-teman ya, yang berat ya. Ya, ayo dong, ayo dong, ayo dong, please. Gue mau dapet 2 gitu, Tsubasa, Genzo gitu kan. Karena yang paling penting tuh cuman itu ya, Tsubasa sama Genzo. Kalau Ishizaki mah gak usah ditanya lah, semua juga tahu ya teman-teman. Oke, free transfer. Free transfer. Free transfer, please. Ah. Gila, pagi-pagi udah keluar 150 DB. 150 DB, gila cuy. Berat juga ya, padahal mau yang dulu-dulu tuh paling ya 130, 40, 50. Ya kan 120, ini udah 150. Oke, one SSR player guaranteed. Ya, one SSR player guaranteed. Ya, siapa tahu dapat yang kita mau, teman-teman. Wow. Iyalah ya, rainbow. Oh, ada auranya. Isi sakit ya sekarang. Us, dapat 2 cuy. Dapat 2. Ganbatte. Ya elah. Ya elah, masa rainbow. Aduh. Gila banget.
What? Tsubasa. Dapat Genzo. Aduh, lumayan teman-teman. Lumayan. Lumayan ya. Gila, Tsubasa sih inceran banget ya teman-teman ya. Jadi jangan dulu, stop dulu ya teman-teman ya. Kita lanjut ke Hyuga dulu kali ya. Hyuga please. What? Ada flare? Wah, ternyata ditipu. Ya, jadi kalau teman-teman bayangin ya, itu butuh berapa DB untuk gacha semua ya? Jangan ya teman-teman ya. Kalau what? Nipu. Woi. Waduh, gila, Ishizaki flare-nya kenceng loh. Flare-nya kenceng tapi ternyata nipu loh. Sialan bener-bener. Oke, kita lanjut teman-teman. Ya, tadi ternyata flare palsu dapatnya Muller SR ya. Kampret bener-bener. Kita langsung cek Hyuga-nya teman-teman. Kita langsung tes Hyuga. Hyuga. What? Berapa ya? Ternyata bukan Cesar ya. Oke, 50%, 50% chance for one SSR. Woi, ada memori tapi. Wah, ternyata masih ditipu teman-teman. One SSR guaranteed. Ya, barangkali Kojiro Hyuga-nya nongol, jadi kita stop. Nah, Kojiro yang nongol harusnya Kojiro juga nih. Dan cakep gitu kan. Dua gitu. Dan bate. Nah, dapat satu tapi tetap. Kalau Kojiro juga nongol, cakep. Kojiro dapat Parisian. Ya, ini nggak jelas. Ini kiper nggak jelas ya teman-teman ya. Original yang nggak jelas. Oke, kita lanjut. Kita lanjut. Kojiro mulu yang nongol ngomong-ngomong. Oke, kita lanjut. Kita percepat teman-teman karena ini step guaranteed ya. Ayo dong. Nggak dapet juga. Nah, ini one SSR guaranteed. Nah, ini 3% Kojiro Hyuga. Ayo dong, Kojiro Hyuga. Konfeti Sika. Woi, si botak lah nongol. Si botak kalau nongol sih kelihatannya ngasihnya yang bagus-bagus sih. Satu lagi dong. Kenapa Roberto? Roberto selalu nongol. Roberto Kojiro Hyuga. Kojiro dapat. Takeshi Sawada dapat partnernya ya. Kurang ajar emang ya. Aduh, penuh lagi. Ya, kita jual-jualin dulu teman-teman. Nani? Oke, 40 DB. Please. Nah, ini kalau udah angel yang nongol ya, udah god yang nongol. Dan bate. Nah, dapat Kojiro Hyuga. Ayo dong, please. Jangan bikin gua apes, Kojiro Hyuga, please. Kojiro Hyuga di bawah. Kojiro Hyuga. Merah ya. Warna merah ini. Ada background-nya ya memang ya, teman-teman ya. Background-nya seperti itu ya. Oke, kita kemana nih ya? Tuh, kalau yang Japan, step 7 free ya. Oke lah, kita sikat. Siapa tahu dapat Tsubasa kan? Dapat Tsubasa sih pecah sekali teman-teman. Dapat Tsubasa sih pecah sekali. Ini free track loh. Belum free ya ternyata ya.
kali lagi baru free ya, kampret ya teman-teman ya. Nah. Ah. Kan ini. Ayo dong, please. Nah, ini kapten kita. Mana kapten kita? Kapten kita Tsubasa. Tsubasa Ozora. Aduh, kenapa? Siapa namanya ini? Gordoba Gonzales lagi. Aduh. Free-nya begini, teman-teman. Ya siapa tahu nih, please. Ayo dong, dapat 2 gitu kan. Biar enggak suram-suram banget gitu. Michael. Michael please, dapat 2 gitu. Ya elah. 1. 1 dapat Tsubasa sih. Cakep loh. Tsubasa. Tsubasa. Ih. Kok gak jelas banget ini. Wah kacau ya. Gila stepnya sih. Apa ya teman-teman ya. Berat ya. Stepnya berat ya teman-teman ya. Ini lebih berat ya. Daripada yang step-step biasa yang kita. Kita apa namanya. Kita coba ya. Sikat aja lah udah teman-teman. Ini kita sikat aja. Gua udah males deh. Apa tahu ini dapat Kalusilas ya kan? Yaelah. Kore mo kitto. Dapat Michael. Tapi Michael-nya Michael R ya. Kalusilas gitu kan. Nah, kalau yang ini step bener nih. Ya, kalau yang ini step bener nih. Tapi ini bukan pet, bukan PDB ya. Ini bukan PDB ya. Bisa pakai DB-DB biasa ini, teman-teman. Yang tadi mode baru ya. Mode baru sih bonyok banget ya. Ayo dong. Michael kalau silas sikat. Langsung. Nah, kan dapat 2 nih. Ganbate. Nah, dapat 1. Michael kalau silas, Michael kalau silas. Kalau silas sih lebih penting sih. Kalau silas, kalau silas. Kasino Suke Kazami yang tidak kepake, teman-teman. Aduh. Udahlah, sikat aja teman-teman. Sikat aja meskipun nggak cukup. DB-nya habis. Ya DB-nya habis ya udahlah ya. Tidak dapat 1 gitu ya kan, dapat 1. One SSR player guaranteed 50% new player, please. Please. Oke. Okay. Michael Kalusilas. Michael Kalusilas. Michael Kalusilas. Aduh, Roberto, kenapa nongol? Roberto, please. Kalusilas, Michael Kalusilas. Ore wa daisai janai. Dakara, hito no nanbai mo. Gila. Ini enggak cukup DB-nya, teman-teman. Oh, dia ini ya. Bentar ya, bentar. Kita lihat dulu nih. Ini sistemnya gue juga sebenarnya belum meratin banget ya. Jadi nggak tahu gue. Nani? Waduh. Oke, sebentar ya. Gue lihat dulu teman-teman. Ini gue belum baca sih sebenarnya. Jadi kita lihat dulu ya. Tadi kan gue di step 5 ya. 30, 40. One SSR 30, 40, 70, 120. Kagak cukup. Ya kagak cukup. Kampret. Aduh. Oke, segini aja video teman-teman kali ini. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Sekali lagi mungkin gue bakal nongol nanti videonya di video selanjutnya. Itu agak sedikit lama teman-teman, cuman sebisa mungkin gue upload ya. Oke, jangan lupa teman-teman yang belum subscribe sekali lagi. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di next video.